Ya, Tribunnews, hari ini ada kejadian kebakaran, ada terbakarnya sekolah di Ibu Kota ini. Yang grab pemadam kebakaran sudah melihat. Sore kakak, dengan kakak dan kakak sama sore saya kontak saya di bagian isi internet. Kebetulan memang ada musibah sedikit di BTS Trilolok, itu dari korsleting perangkat internet saja. Untuk jaringan radio Trilolok tetap running, penyebab dari musibah ini korsleting perangkat, jadi menyebabkan menimbulkan percikan api tadi sedikit. Itu juga sudah kita atasi semua. Sampai detik ini semua berjalan normal kembali. Saya sampaikan. Solusi dari yang hari ini kejadian akan diganti ya? Solusi yang kita siapin untuk kedepannya ini, kita memperkuat safety masalah gangguan udara. Seperti petir apa gitu, kita minimalisir nanti untuk kedepannya. Oke. Baik, ya. Kakak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya.